lagi sama orang bergantungan. Cita-citanya apa? Cita-cita yang pengen jadi orang sukses. Hah? Dan tentu membahagiakan orang tua. Iya. Mbak, kapan kata rencananya? Insya Allah dalam tahun ini. Tahun ini? Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Kira-kira kalau sudah menikah, melanjutkan kerjaan ini atau kerjaan lain? Tergantung suaminya, dibolehin atau enggak. Ada pesan untuk pemirsa barangkali penonton? Untuk remaja, jangan malu selagi halal, kerjain. Gak usah malu, bantu orang tua selagi mampu, selagi kita sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Salmin Channel berada di perempatan Lampu Merah, Palsu, Kota Baru, Kota Jambi. Ada Mbak Yenti di belakang saya. Kita akan membuat channel YouTube episode kedua tentang si cantik lugu penjual tisu, Mbak Yenti. Oke, beginilah kondisi di perempatan Lampu Merah Pal 10 Kota Baru ini. Kendaraan padat lancar menuju tujuan masing-masing. Ada yang ke Kota Jambi, yang ke Palembang, kemudian ke Pelabuhan Talang Bungu, kemudian ke Terminal Alam Berajo di sana, mengarah ke Muara Bungu, Pekanbaru, Medan, hingga Aceh. Oke, kita ikuti liputan selanjutnya bersama Salwin Channel. Untuk menyapa kembali Mbak Yesi ini bersama Salin Tenter, kita ikuti di belakang. Oke, kita akan kembali menyapa Yesi, si cantik lugu penjual tisu, untuk episode kedua. Karena beberapa hari ini kelihatannya Mbak Yesi ini viral di media sosial karena kecantikannya menjual koran. Iya, ini sedang santai nampaknya. Coba kita wawancarai karena dia sedang santai. Ini lalu lintas padat lancar di perempat Lampu Merah Pal 10 Kota Baru Kota Jambi. Lurus ke sana kita akan nyampe di Kota Jambi. Di sana Terminal Alam Berajo. Oke, dan ini adalah arah Cebapo, Mestong, dan jalan menuju arah Palembang. Ini ada Mbak Yesi, dan di sana adalah mengarah ke terminal truk, terus sampai ke Bandara Sultan Taha Jambi. Kita berada di tengah-tengah perempatan Lampu Merah Pal 10 Kota Jambi. Oke, assalamualaikum Mbak Yesi. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Saya perhatikan beberapa hari ini viral sekali di media sosial ini. Ulang tahun ceritanya kemarin. Iya, ulang tahun. Alhamdulillah, selamat ulang tahun ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, tambah cantik. Usianya berapa sekarang? 20. Wah, muda sekali. Maaf, kita bikin YouTube kedua ya. Iya, enggak apa-apa. Karena luar biasa nih Mbak Yesi ini, di usia seperti ini banyak komentar sebagai anak yang soleha katanya. Biasanya anak seusia ini dan secantik ini tidak mau di lapangan. Nah, ini motivasinya apa? Kenapa masih sampai sekarang jual tisu, berpanas-panas rela gitu, Pak? Ya tidak apa-apa sebenarnya sih. Kalau di rumah kan lebih tidak ada gawe. Ya. Ini kan kayak ada masalah-masalah itu kan keluar, Pak. Lebih tenang kayak inilah. Kalau kerja sama orang bergantungan. Tapi kan cuaca panas nih.
Resiko. Resiko. Tapi kulitnya tidak hitam ya. Hitam apa Pak? Udah. Hah? Agak udah. Hitam ya. Tapi tambah cantik nih. Bapak. Ini yang membuat Mbak Yasi viral. Saudara berapa orang Mbak? Maaf. 5. 5. Ayah ibu masih ya? Alhamdulillah masih. Jadi intinya adalah membantu orang tua ya. Cita-citanya apa? Cita-citanya pengen jadi orang sukses. Hah? Pengen jadi, orang sukses. Apapun itu, ya. Yang penting sukses. Tentu membahagiakan orang tua. Iya. Mbak, kalau ada keperluan untuk menjajakan tisunya silakan. Oke, ini Mbak Yasi. Cita-citanya satu aja. Ingin menjadi orang sukses. Apapun itu profesinya. 5 bersaudara dari 5 bersaudara anak yang kedua. Oke. Nanti kita tanya-tanya lagi lah. Ini sekarang sedang kerja. Beberapa waktu yang lalu kita Salwin Channel sudah meliput tentang Mbak Yesi dan banyak komentar para netizen memuji tentang Mbak Yesi ini. Karena anak-anak seusia 20 tahun seperti Mbak Yesi biasanya selalu nyantai di rumah. Nah, tapi Mbak Yesi ini adalah rela untuk berjemur, untuk menjajakan tisu dan menjajakan koran kepada para sopir di perempatan lampu merah ini. Dan kemarin baru berulang tahun. Usianya tepat 20 tahun. Ya, usia yang memulai matang. 20 tahun. Ya, di sinilah kehidupan Mbak Yesi sehari-hari, menjajakan tisu, menjajakan koran kepada para supir yang berhenti saat lampu merah. Ya. Di episode yang lalu Mbak Yesi ini melakukan kegiatan ini sejak SD, membantu ibunya dan hingga sampai sekarang. Oke, dia mendekat, nanti kita wawancara lagi. Nah, kendaraan besar-besar sekali yang lewat di sini menuju ke pelabuhan Talang Duku ke arah kanan. Pernah diusilin para supir enggak, Mbak? Kalau diusilin enggak pernah. Di sini enggak? Enggak, palingan ya kayak ngomongnya kotor-kotor gitu. Lah, kotor-kotor ya, macam mana sepertinya tuh? Ya, bisa dibokinnya gitu. Masyaallah, tabarakallah. Cuman, ya kalau orang nganggap marah udah ayo, Pak Yon. Ya. Tapi ya sudah lah. Enggak apa. Yang penting kita enggak ngelakuin hal kayak gitu. Alhamdulillah. Ya, enggak usah ditanggapi lah, Mbak. Biasa supir-supir itu memang seperti itulah kelakuan. Maaf, Mbak, sudah punya pacar? Alhamdulillah. Rencananya kapan? Kapan kata rencananya? Insya Allah dalam tahun ini. Tahun ini? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Amin. Jadi tahulah ya, calonnya kalau ini kerjaannya. Tahu. Tidak masalah ya. Ibu mana ibu? Ibu lagi gak enak badan. Oh iya, biasa dikawani ibunya ada di sini. Demam, jadi suruh istirahat. Iya, semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, Mbak, makasih banyak. Iya, Pak. Sukses terima. Selalu. Cita-citanya tercapai jadi orang sukses. Amin. Ya. Nanti kira-kira kalau sudah menikah, melanjutkan kerjaan ini atau kerjaan lain? Tergantung suaminya, dibolehin atau enggak. Kalau sekarang boleh ya? Kalau sekarang boleh. Nanti kalau berumah tangga kan itu kan kalau istri ngintip suami katanya. Oke, mantap, luar biasa. Ketika menikah nanti kita harus sepenuhnya ngikutin perintah suami. Iya. Kalau dia masih merestui lanjut. Kalau
roda ya. Ya udah di rumah. Ya lah Mbak, mudah-mudahan nanti menjadi menikah dalam waktu yang tidak lama. Makasih banyak ya, ya wawancara pagi kita nih. Ada pesan untuk pemirsa barangkali penonton. Untuk remaja, jangan malu selagi halal, kerjain. Gak usah malu. Bantu orang tua selagi mampu, selagi kita sehat. Masya Allah, kepada Allah. Mantap. Ya, para anak-anak yang ada di rumah, untuk membahagiakan orang tua itu macam-macam caranya. Iya, yang penting ya. Lakukan hal yang halal, gak usah gengsian. Iya, ini contohnya nih kan. Banyak komen-komen netizen, YouTuber, salut ada dengan sama Mbak Yesi ini. Kok mau ya di bepanas katanya di pinggir-pinggir jalan. Sementara anak-anak yang lain nyantai-nyantai di rumah. Oke lah, ini mudah-mudahan jadi anak soleha lah nanti. Walaupun dah punya suami nanti tetap ngabdi sama orang tua ya. Oke, mantap sekali. Itu tadi pesan sekilas dari Mbak Yesi kepada teman-teman yang berusia dia, jangan bermalas-malas di rumah. Jika orang tua minta bantuan apapun ya lakukan semampu kita, apa yang kita lakukan, jangan bermalas-malas lah pokoknya. Karena setiap usaha yang dilakukan ada rezeki yang menyerta di sana. Uang hasil usaha Mbak ini diapain? Hah? Ditabung. Allah Allah. Untuk persiapan masa depan. Sehari rata-rata berapa? Penjualannya atau untungnya? Hasilnya, untungnya. Untungnya 150. Rata-rata 150 ya. Woi lumayan 150. Jadi seakan-akan inilah rumah tempat pekerjaan kita hari-hari ya. Udah terbiasa. Seperti toko gitu. Ya toko. Oke, makasih Mbak. Oke, demikian laporan Salvin Channel. Terima kasih Mbak Yesi. Sukses selalu dan laris dagangannya hari ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian laporan Salvin Channel untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada inspirasi terutama kepada anak-anak gadis, para remaja, jangan malas di rumah. Carilah aktivitas pekerjaan yang bermanfaat. Terutama itu berhubungan dengan untuk upaya membahagiakan kedua orang tua seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Yesi tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.